Berikut ini hasil race MotoGP Malaysia seri ke-19 minggu 23 Oktober 2022. Dilengkapi dengan klasemen dan jadwal race selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil race MotoGP sirkuit Sepang Grand Prix of Malaysia. Podium pertama diraih oleh Franco Bagnaia, podium kedua Enea Bastianini, dan podium ketiga Fabio Quartararo. Untuk klasemen terbaru MotoGP usai race GP Malaysia, poin tertinggi diraih oleh Franco Bagnaia 258 poin, posisi kedua Fabio Quartararo 235 poin, dan posisi ketiga Enea Bastianini 211 poin. Untuk jadwal MotoGP selanjutnya, seri terakhir GP Valencia 6 November 2022. Moto3 akan tayang pukul 5 sore, Moto2 pukul 6 sore lewat 20 menit, dan MotoGP pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Juara di tahun sebelumnya MotoGP 2021, podium pertama diraih oleh Franco Bagnaia, podium kedua Jorge Martin, dan podium ketiga Jack Miller.